Yoi teman-teman, balik lagi di channel YouTube gue, Rianeri Paniaturian Gondok. Nah oke okay, teman-teman, nah jadi di video hari ini kita bakalan mainin Clash of Clans lagi ya teman-teman ya. Nah jadi di video ini gue menggunain hero Goipe teman-temannya, itu yang di Dark Barak ada Golem, Pekka, dan Wizard teman-temannya. Jadi disingkatnya Goipe teman-temannya, tentunya ada Wall Breaker buat ngancurin pagarnya musuh teman-temannya. Nah jadi langsung aja kita saksikan videonya teman-teman ya, dan jangan lupa untuk teman-teman di subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman ya. Oke, let's go menuju 1000 subs. Thank you buat teman-teman yang udah support sampai sekarang ini. Oke, let's go. Oke, nah jadi kita tadi sudah masak ini ya teman-teman ya, hero ada Golem, Pekka, dan Wallbreaker, tentunya ada Wizard teman-temannya. Ini Wizard Tower gua juga lagi gua kerjain ini, update ke level 5 teman-temannya. Nah jadi buat yang teman-teman suka sampai ini, silahkan dulu di like, comment, dan subscribe teman-temannya, dan juga jangan lupa di follow akun Instagram gua teman-teman. Nah jadi gua tadi gunain hero ini teman-temannya, gunain strategi Goipe teman-temannya, ada Golem, Pekka, Wizard, dan Wallbreaker teman-teman. Nah jadi golemnya 2, wizard 12, PK nya ada 3, dan wall breakernya 8, sisanya 1 teman-temannya, itu archer tower gua. Oke ini gua reload dulu ya tadi ya, explode nya teman-teman. Ini kagak ada yang hidup teman-temannya. Clan gua kagak ada orangnya sama sekali, ada orangnya sih cuman kagak ada yang aktif lagi teman-teman. Nah ini dia. Oke, nah jadi kita bakalan gunain strategi Goipe teman-temannya, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita mulai. Oke, kita skip aja teman-temannya, sedikit lootingnya 72.000, rugi gua dong teman-temannya, kagak kembali modal. Nah ini dia nih, wih Town Hall 10, skip, skip lagi teman-teman, skip. Wadah, wih deh. Ini, wih, sumpah ini kaya banget teman-teman ya, auto kaya nih kalau gua nyerang nih teman-teman. Iya iya iya. Ini bisa ini teman-teman ya. Town Hall 9 nya mati teman-teman ya. Total lootingnya kalau dijumlahin ada 1.100.000 nih teman-teman ya. Goldnya ada 484.737 teman-teman. Dan elixirnya 731.467. Oke, fix kita serang dari kiri atas teman-teman ya. Kita taruh golem gua dulu di sini, kita tap. Oke. Kita taruh dua dulu sini, wizardnya kiri kanan, wallbreaker masuk teman-teman ya. Wallbreakernya jadi fungsinya untuk ngancurin pagar teman-teman ya, bukan ngancurin mantanmu. Oh no. Waduh, patah-patah nih jaringan gua, bahaya teman-teman ya. Oke, wallbreaker masuk, PK-nya kita keluarkan sebentar teman-teman. Nah, ini kita keluarin bulan masuk ke tengah semua. Waduh, ke kiri lagi nih, bahaya teman-teman ya. Wizard lagi kita susun teman-teman. Waduh, pakainya pada kasih itu lagi. Kita healing spell, healing spell maksudnya teman-teman. Healing spell dulu ini sebentar yang di tengah. Nah ini kita jatuhin biar pada kuat golemnya teman-teman. Golem gua btw baru level 1 teman-teman, jadi udah kencang batunya teman-teman. Gak tau nih golemnya batu apa teman-teman, batu akik kali ya. Nah ini kita red spell lagi nih teman-teman. Oke okay, nice. Hancur mortarin, jadi kita gak ada yang ganggu ya teman-teman ya. Ini mortar terakhir di depan sini teman-teman. Oke nice, masuk semua teman-teman ya. Kita healing lagi di sini teman-teman, yang di bawah mantep di Wizard ini, dan hancur semua yang di bawah teman-teman. Gua butuh drag elixir ya teman-teman. Oke nice, dapat ini teman-teman, nice nice. Oke nih insyaallah bisa rata teman-teman ya. Waduh, yang bikin sakit Pekka ini kelemahannya sama hidden Tesla teman-temannya, hidden Teslanya ini teman-temannya ada di skin ini. Oke hancur juga teman-teman, nice. Waduh Pekka gua, aduh Pekka gua yang di atas mampus itu kayak teman-temannya, fix ditembakin ke emang teman-teman. Wih bunyinya kayak tikus kejepit teman-teman. Waduh, waktunya tinggal 1 menit nih, bakalan agak sempat lagi nih, bahaya teman-teman ya. Oke okay. Wizardnya tewas semua teman-teman, tak tersisa jadi tinggal golem sama archer gua aja teman-teman, dan PK gua ada 2 nih teman-teman ya.
Oke, nice. Sorry ada WhatsApp masuk lagi teman-teman ya. Nah, kan jadi patah-patah jaringan gua teman-teman. Oke, dapat elixirnya teman-teman. Siap. Waduh, gua di ini. Wizard Tower sama Eden Teslanya melawan teman-teman. Fix kagak sempat ini teman-teman ya. Tinggal 23 detik lagi nih waktunya, wadaw. Dan goldnya dapat nih sayang, 11.000 nih sayang nih teman-teman ya. Harus pokoknya harus sisa 0, betul-betul harus 0 ini teman-teman. Oh bisa nih rata teman-teman, ah kagak sempat fix. Sayang sekali teman-teman ya. Ayo pukul itu ya, itu dia pukul. Mantap, PK-nya ini memang peka teman-teman. Ini PK-nya memang peka teman-teman. Widih, kita auto kaya teman-teman ya. 484, 737.000 teman-teman. Elixirnya dapat 331, 467.000. Drag elixirnya 2017 teman-teman. Gak mau 2019, sayang sekali teman-teman ya. Oke, jadi kita berhasil pakai hero strategi Go Wipe teman-temannya, tapi sayang kagak rata, harusnya rata teman-temannya, jadi berhubung waktunya kagak sempat teman-temannya. Ya lumayan jadi ngeluting gua, jadi hari ini temanya gua nggunain strategi Go Wipe teman-temannya. Jadi Go Wipe singkatannya Golem Wizard Peka teman-teman. Go Wipe wall harus awal ya, ada wall breakernya, toran teman-temannya kagak masuk, gak laku karena hero nya kali ya. Nah, jadi ini teman-temannya, jadi auto kaya kita teman-teman. Mantap ini ya. Kayaknya ya, ini ya teman-teman ya. Kita masak strategi biasa aja lagi farmingnya. Giant kita masak 15. Wall breakernya 10 teman-teman. Nah, goblinnya 30. Dan archernya sisanya teman-teman. Karena ermican gua masih 200 kapasitasnya teman-teman. Harusnya 400 kali ya teman-temannya, karena belum gua upgrade jadi salah. upgrade maksudnya teman-temannya, sorry terpelilit ini gua ngomong ya teman-temannya. Jadi kita bakalan upgrade laboratori aja kali ya teman-temannya. Nah ini kita upgrade laboratori aja dah, kita naikin ke level 7. Oke, 3 hari 8 jam teman-teman, nggak apa-apa kita nungguin. Berarti ini hari apa ini kenanya teman-teman ya, berarti 3 hari ke depan akan kelar teman-teman. Archer Tower kita up. Aduh lupa, tukang gua pada sibuk semua teman-teman. Habis gold ini aja sudah ya teman-teman ya. Nah ini jadi kita, oh iya spellnya kita masak 2, rex spellnya 1. Gua lupa masak spell tadi teman-teman. Jadi kita lanjut ke mode malam ini teman-teman ya. Wah ini belum di upgrade nih, kita upgrade dulu udah kayaknya Archer Towernya ya, naikin ke level 4. Nah kita war aja dah juga ini teman-teman ya. Ermican 80 mahal banget teman-teman. Kita beli nice dulu ya. Gak apa-apa, tukangnya kerjain cuman 30 menit atau setengah jam teman-teman ya. Ya ini kita attack aja teman-teman ya, mode malamnya. Jadi base gua masih kecil juga teman-teman, karena gue baru tahu mode malamnya dulu teman-temannya, baru buka COC juga. Dulunya kagak ada begini-beginian teman-teman. Nah ini dia nih. Oke, jadi total barbarian kita ada 12 teman-teman ya. Gue push dari kiri sini kali ya. Nah jadi sisanya di kanan barbariannya. Astaga, gue kagak lihat double cannonnya. Nah ini teman-teman ya. Aduh, gua kagak lihat. Susah juga teman-teman, pintar dia bikin base-nya teman-teman. Gua kagak lihat, sedih sekali teman-teman ya. Aduh. Gak apa-apa sudah. Penting dapat looting, dapat hadiah kita teman-temannya. Dapat berapa ini teman-teman? Oh, 15.000 elixir sama gold-nya lumayan, 30.000 teman-teman ya. Oke, okay. Ya, yeah. Jadi kita upgrade sambil menunggu ya teman-teman ya. Archernya kita upgrade ke level 4 nih teman-teman. 28 menit lagi nih, nggak apa-apa dah. Jadi kita kembali ke mode, ntar dulu deh.
Ada yang bisa dibeli pakai elixir enggak ini teman-teman ya? Oh ini, pakai elixir pakai gold. Oh iya, gua beli spring trap lagi teman-teman ya. Ada lagi enggak ya yang bisa dibeli pakai elixir? Oh ini nih. Aduh, lupa tukang gua lagi kerja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada tukang yang nganggur bisa langsung bantuin bikin base gua teman-teman ya. Bercanda-bercanda. Nah, kita kembali ke mode ini teman-teman ya. Jadi seal kita aktifnya 2 jam lagi teman-teman ya. Ini kita berhasil looting gua kaya-kaya nih teman-teman ya. Gua bukannya sombong teman-teman. Ya jadi memang dapatnya begini teman-teman ya. Jadi gua kagak sia-sia masak hero yang mahal-mahal kayak naga tuh lumayan teman-teman ya, butuh berapa elixir itu teman-teman. Ya tapi nggak apa-apa lah, buat namanya buat ngeluting harus semangat teman-teman ya. Jadi semangat farmingnya itu teman-teman ya, biar base-nya semakin maju teman-teman ya. Ya Town Hall 9 gua juga masih ecek-ecek nih teman-teman. Nah ini Clan Wars gua dulu menangnya 129 kali teman-teman ya. Ini captionnya berjalan dalam diam teman-teman, asek. Ya ini jadi leadernya kagak aktif lagi, leadernya saudara gua sih teman-temannya. Ya mungkin kagak main COC lagi. Nah ini sisanya teman-temannya dia teman-temannya. Sepi sekali teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang suka sama video ini, sekali lagi jangan lupa diklik tombol subscribe, like, komen, dan share teman-teman ya. Dan juga jangan lupa di follow akun Instagram gua teman-temannya. Yang mau di follow back silahkan langsung DM aja di akun Instagram gua teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, see you.